Halo, bertemu lagi dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin pengering sepatu. Nah, kali ini tuh menggunakan gas LPG ya untuk bahan bakarnya. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, apabila kalian ingin tahu untuk harga dan spesifikasi mesin kami lebih lengkapnya, langsung aja klik linknya ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, di sini aku punya untuk mesin pengering sepatu. Nah, untuk mesin pengering sepatu ini nanti bisa kalian isi 10-15 pasang sepatu ya dalam satu kali proses pengeringan. Nah, untuk mesinnya sendiri ini sudah menggunakan material full stainless steel, pastinya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, jadi lebih aman juga untuk digunakan. Terus juga dilengkapi dengan komponen panel di bagian atasnya. Yang pertama di sini ada power, ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, ada thermo control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator. Yang hijau ini indikator penyalaan mesin, dan yang merah ini indikator pemanasan mesin. Nah, dari mesin pengering sepatu ini tuh juga sudah dilengkapi dengan rak-rak yang bisa dilepas pasang. Nah, contohnya seperti ini aja. Nanti untuk mesin pengering sepatu ini satu raknya bisa kalian isi 2-3 pasang sepatu. Nah, dari mesin pengering sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan 5 rak yang bisa dilepas pasang. Jadi nanti misalnya kalian bisa gunakan untuk mesin pengering sepatu ini tuh cocok untuk berbagai jenis sepatu ya, seperti sneakers, boots, ataupun nanti flat shoes. Nah, itu juga bisa banget. Selain itu juga dari mesin pengering sepatu ini nanti juga cocok untuk sepatu jenis kulit ataupun karet. Nah, itu juga tetap bisa digunakan ya. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja untuk suhu panas yang nantinya kalian akan gunakan. Nah, terus di bagian pintunya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan kaca seperti ini. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui pintu kaca yang sudah tersedia dari mesin pengering sepatu ini. Nah, dari mesin pengering sepatu ini tuh juga nanti kalian juga bisa custom tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, contohnya kali ini tuh nanti kalian juga bisa custom di bagian dalam. Kalian bisa tambahkan lampu UV, atau nanti kakinya juga bisa kalian ganti menjadi kaki roda, jadi lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Nah, itu tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari mesin pengering sepatu ini, yang pertama ini tuh perawatannya sangat mudah, terus sistem kontrolnya juga sudah full otomatis, operasional mesinnya mudah, garansinya selama 1 tahun all spare part, pengirimannya kami melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, pastinya untuk packingnya itu juga sudah free ya dari kami. Selain itu juga pastinya pengeringan sepatu menggunakan mesin ini tidak meninggalkan bau pada sepatu yang kalian keringkan dan juga tidak merusak sole pada sepatunya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin pengering sepatu ini. Jadi nanti yang pertama kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Kalian bisa gunakan tabung gas yang kapasitas 3 kilo ataupun yang kapasitas 12 kilo. Setelah itu jangan lupa juga kalian pasangkan untuk stekernya ke arus listrik. Nah, terus kalian bisa atur di bagian panelnya. Yang pertama kalian bisa atur timernya, terus thermo controlnya. Setelah itu tinggal dinyalakan di tombol power seperti ini, otomatis nanti akan menyala. Lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin ini sedang beroperasional dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin kami, ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating tentunya. Nah, jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, maka nanti untuk pemanasnya akan mati secara otomatis dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, dari mesin pengering sepatu ini nanti kalian juga bisa gunakan di tempat-tempat seperti laundry sepatu ataupun nanti di apartemen, kampus, itu juga bisa banget kalian menggunakan mesin pengering sepatu ini. Selain mesin pengering sepatu seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer ataupun nanti rotary dryer, vertical dryer, pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun kayu bakar. Terus ada juga burner kebab, spinner minyak, oven pengering serbaguna. Terus kita juga punya untuk pengering laundry, kita punya tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering helm, dan pengering sepatu seperti ini. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja klik link ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, nanti kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power
seperti ini, atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer atau waktu yang telah kalian tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Playstore ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.